Baiklah teman-teman, di depan kita ini ada Serea leprosula atau meranti tembaga. Nah kebetulan ini, kenapa saya tahu ini meranti? Ini kebetulan ada di hutan kampus. Dan ternyata selama ini saya tidak memperhatikan ternyata ada meranti. Nah batang, ciri-ciri batangnya seperti ini ya teman-teman. Dari penampakannya, dia ini sepertinya kalau lagi stadia tiang meninggalkan bekas dahan. Nah ini bekas dahannya teman-teman, itu teman-teman. Nah ini nah Serea leprosula ini ternyata pada stadia tiang sudah bermanir teman-teman. Kita lihat banyaknya, ini banyaknya teman-teman. Mari kita lihat daunnya. Nah teman-teman, ternyata Serea leprosula ini daunnya daun tunggal ya teman-teman. Daunnya daun tunggal. Mari kita daunnya daun tunggal ya teman-teman, ditandai dengan ini ada kuncup di ketiak daunnya. Nah dan ada ini, saya tidak tahu apa namanya ini, saya pernah nonton lihat ini di channel namanya Agro Rimba. Nah beliau lebih paham tentang masalah pohon. Silahkan kunjungi channel Agro Rimba jika ingin lebih paham tentang pohon teman-teman. Nah ini ciri-cirinya seperti ini daunnya. Daunnya itu lancet teman-teman, lancet, oblong atau lancet teman-teman. Nah ini pada batangnya, pada rantingnya yang muda ini ada pilosis atau bulu-bulu halus. Nah sedangkan pada bagian bawahnya itu juga ada pilosis teman-teman, bulu-bulu halus. Ujung daunnya Apex folii meruncing, sedangkan pangkal daunnya itu bundar ya teman-teman, membundar. Basis folii atau pangkal daunnya. Nah, yang paling saya ingat penjelasan dari dosen saya bahwa meranti atau pemilih Diptera capace itu urat daunnya, ini urat daun ibu, urat daun atau urat daun primer, sekunder dan tersier. Nah, yang tersiernya ini tersusun seperti tangga teman-teman. Teman-teman bisa lihat, aduh, maaf teman-teman. Nah, ini teman-teman. Tersusun seperti tangga. Urat daun tersiarnya. Gitu ya teman-teman. Nah urat daun sekundernya ini sampai ke tepi. Bagian bawah daun, kesan raba bagian bawah daunnya itu kesan teman-teman, keset atau kasar gitu. Sedangkan bagian atasnya licin teman-teman. Dan daunnya mengkilat ini yang mudanya ya teman-teman. Nah ini adalah cuknya, cuk mudanya teman-teman. Kita tidak dapatkan dia ini sedang dalam kondisi berbuah. Kalau berbuah atau berbunga kita bisa review juga teman-teman. Ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.